Kata Abu Hanifah. Jawab Abu Hanifah pula, tiada menaruh oleh Allah akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruh akan dia akan ketinggian dan kesempatan itu bagi ulama. Dia kata kepada ilmu, bukan kepada serban besar-besar. Serban besar, jubah besar, dok ke situ. Kepada ilmu, kepada ilmu Tuhan letak ketinggian kebesaran kepada ulama, bukan kepada serban. Serban besar pun ilmu tak ada, buat apa? Serban tak besar apa? Serban tu patut buat sejadah, digi buat ikat di kepala, besarlah. Sengit kadang-kadang. Nak belok tekok. Tu baru sejadah tu, dah ambil selimut lagi. Serban besar-besar. Dia dan kita yang anak dicerita bak serban. Serban tu panjang mana, hok selayoknya pakai serban. Kemudian ekor pula panjang mana, dia ada belaka tu. Dia dalam kitab cerita belaka. Serban ni pula panjang mengikut kelayakan. Kalau kita orang biasa pakai serban umpama ulama-ulama besar, hukumnya makruh. Melainkan kita jadi berasa suka pakai serban besar sebab kita kenang kepeseng ulama, kita nak tiru dia. Itu tak makruh lah. Ni dok ni, ulama besar pakai serban besar, dia serban besar retek. Bahkan kalau dia pakai serban besar, rupa peseng ulama-ulama besar, tujuan dia nak memperdayakan orang, haram pula situ. Faham tak? Sebab itulah dia biar ada beza. Guru biar ada beza. Ni kadang-kadang kalau berjalan tu, orang tukar mana tu guru, mana anak murid. Dah serban sama besar, jubah sama dua lapis, serban dua tiga lapis sama dua tiga lapis. Orang tak kenal tu guru, mana tu guru sebenar ni? Tukar siapa orang ni? Mana kita pakai serban yang selayaknya kita? Kita ni pakai tak pakai serban tu. Ya. Kita ni pakai tak ada serban tu kita ni. Dia nak pakai serban tak syarat kata orang alim. Pakai serban ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sebut kata berjemaah. Sebut kata berjemaah sebab apa? Fadilah. 25 kali ganda. Atau sebagian riwayat kata 27 kali ganda. 25 atau 27, ada dua riwayat. Kita dah sedar. Solat dengan serban pun ganjaran gitu juga. Solatun bi imamatin afdalu min 25 bi ghairi imamah, wa jum'atun bi imamatin afdalu min 70 bi anani bila imamah au kama qal. Satu sembahyang dengan serban lebih afdal daripada 25 sembahyang tanpa serban. Kan? Kalau kira atas dunia, pakai serban beri RM1. Tak pakai serban beri RM1 mari semayang. Kalau pakai serban beri RM25. Bagaimana? Pakai serban ke tak? Mari tak pakai serban, RM1 dia beri. Mari pakai serban, RM25 dia beri. Bagaimana? Mami? Pakai serban RM20, RM25. Dan ni pahala. Ni Nabi royak ni. Sembahyang dengan serban lebih afdal, bukan sama. Lebih afdal daripada 25 sembahyang tanpa serban. Dan satu Jumaat, satu sembahyang Jumaat dengan serban lebih afdal daripada 70 Jumaat tanpa serban. Setahun boleh berapa puluh Jumaat setahun? Berapa? 52. 52. Ni 70. Satu Jumaat dengan serban lebih afdal daripada 70 Jumaat tanpa serban. Kita tak loba pahala dok. Kita ni kalau ke peratus
Tak sampai 10% pakai sebang kita ni. Kita ada sebang di rumah. Boleh tolong cari. Nah. Ha, boleh tolong cari. Ha. Ini. Orang balik Mekah wis sebang kita, kita simpan, kena soal kat gitu. Orang beri sebang supaya kita pakai, dia boleh pahala. Orang beri sebang kita simpan. Lepas tu akhirnya tikus yang pakai. Pakai ditikus lama-lama sebang tu. Kan? Kita malu nak kasih sebang. Malu apa? Sunat. Sunat sebang. Malu apa? Kita pakai sebang kan. Kalau pergi tempat tahlil, ditolak kita di syekh, jangan pakai sebang lah situ. Apa nak pergi pakai sebang situnya? Selalu pakai sebang lah. Tapi kalau kampung kita sendiri, kat tahlil kita pakai sebang, disuruh kita di syekh, dia nak nganying, dia tahu dah kita bukan syekh tahlil. Tapi kalau pergi kampung orang lain, sungguh. Kalau pergi kampung orang lain, orang tak kenal kita, yang nak pakai sebang lah. Kalau kebetulan malam tu tok syekh tahlil tak boleh mari, dia tarik kita, nanya lah kitanya. Tapi kalau kampung kita tak ada masalah, orang kenal dah. Kita kadang-kadang nak buat benda kebaikan, kita malu. Pakai sebang, mas apa ke tengok, tengok hanya pakai ni. Malu apa kebaikan? Apa kita nak malu kebaikan? Kita tak ada sebang hak biasa. Ada sebang besar-besar je. Kenapa? Tapi pakai sebang hak ukuran yang selayak kita. Hak biasa-biasa je. Dah hak biasa-biasa. Lepas tu hak sebang pula aulanya putih lah. Aulanya putih. Hak aula putih. Tapi Nabi pakai sebang merah, Nabi pakai sebang hijau, Nabi pakai sebang hitam, Nabi pakai. Nabi pakai sebang hitam ketika perang Mekah. Pembukaan Mekah tu Nabi pakai sebang hitam. Sebab tu orang Syiah dia pakai sebang hitam lambang kemenangan. Tapi hak kebanyakan Nabi pakai adalah berwarna putih. Tu hak comel. Hak warna putih. Merah dia Nabi pakai. Ijah Nabi pakai tapi jarang-jarang sahaja. Jadi hak Nabi pakai semua-semuanya kebanyakannya adalah warna putih. Kalau almarhum tunggu sayanya dia lebih serbang daripada jubah. Serbang sunnah. Jubah kata sengok lama budaya. Tapi tak ada masalah lah. Serbang kita pakai, jubah kita pakai. Tapi pakailah serbang, boleh pahala. Tadilah solat dengan serbang lebih afdal daripada 25 solat tanpa serbang. Sama dengan berjemaah. Semayang jemaah lebih afdal daripada semayang seorang diri, 25 satu riwayat, 27 satu riwayat yang lain. Apa beza 25-27? Itu bergantung kepada keikhlasan masing-masing. Kenapa anda nak lilih? Tak nak lilih? Payuh apa? Pelik kita ni, benda baik, benda fadilah. Sunnah kita jadi jadi benda ni segar, malu. Orang tengok, orang kata. Sebab kita ni, yang sayangnya kitanya, hok mula-mula balik Mekah tu. Kalau kita mula-mula balik Mekah, kita mulakan pakai serbang, orang tak tengok kita sebab dia dah ayah haji. Tapi bila mula-mula balik Mekah, tak pakai serbang, nak mula bayar? Kena pergi Mekah berkali baru nak pakai serbang balik. Seorang bukan sekali pergi Mekah. Hak haji, hak umrah, haji, umrah. Balik Mekah serbang pakai juga. Pergi Mekah beli tak serbang? Beli serbang hadiah ke orang. Hadiah ke orang tu siapa tu? Orang tak pakai serbang tak kita hadiah tu. Tengok kau kata nak hadiah serbang beli siapa. Orang tu tak pakai serbang, kita hadiah serbang. Disimpan dalam almari. Gimana? Kena sedap malam ni. Tak dapat 10% orang kita ni. Kira kalau pakai serbang ni jadi lebar sangat. Nak ngorak tak boleh dah. Kira ni.
Kita tadi kata, kalau pakai sebang, kita orang kata kita aling. Aling ni ada sebang ni pula. Kita pakai sebang, hak selayuk dengan kita. Hak biasa-biasa saja. Ha, dah, tak ada masalah apa. Ha, dah. Jadi ada sebang orang biasa, ada sebang orang-orang. Ha, ni dia adalah. Ha, level-level dia tu. Ha, kita pakai sebang biasa sudah lah. Salatun bi imamatin afdalu min khamsin wa ishrina khamsin wa ishrina bi ghairi imamah wa jum'atun bi imamatin afdalu min sab'ina bila imamah. Satu sembahyang dengan serbang lebih afdal, bukan sama, daripada 25 sembahyang tanpa serbang. Satu jumaat, satu sembahyang jumaat lebih dengan serbang lebih afdal daripada 70 jumaat tanpa serbang. Dia serbang ni satu apa panggil, satu mahkota. Serbang ni satu mahkota kepada orang Islam. Serbang adalah satu mahkota kepada orang Islam. Satu syiar yang besar pula kepada orang Islam. Syiar yang besar. Ha, kemudian hak aulanya adalah putih. Hak aula putih. Kita ni kalau putih lah, sekurang-kurang putih. Hak fa'alah hak atas. Kita kalau boleh nak putih belaka. Sekurang-kurang putih hak atas. Sama ada kopiah ataupun sekebang. Biar putih. Hak kat bawah nak putih tapi nak balik putih belaka. Tapi sekurang-kurang hak atas ni putih. Ni hak bawah ni hitam lah, kelabu lah, petok lah. Hak atas ni pun hitam, petok, kelabu juga atas ni. Biarlah ada kat si hak putih. Kau akan piak. Haa, ke mana? Itu syiar. Tapi kalau putih belaka, lagi comel. Haa, kita buat kita ni. Separuh putih, separuh hitam. Piak roh. Separuh apa? Ramak putih. Di sebang ada ni apa kabar? Tahnik, tahnik. Masuk ke bawah ni. Masuk ke bawah ni. Itu tahnik. Itu tak sunat dalam mazhab Syafi'i kita. Ada orang pakai sebang dia turun ke bawah ni tahnik. Mazhab Syafi'i kita tak sunat tu. Jadi berkata Abu Hanifah, tiada menaruh oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang punya serban yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruh akan dia, kata Imam Abu Hanifah kepada Dahri, dan tetapi ditaruh akan dia akan ketinggian dan kebesaran bagi ulama. Mana seperti firman Allah Ta'ala, walladzina utul ilma darajat, dan segala mereka yang didatangkan, yang dikurniakan bagi mereka itu akan ilmu beberapa darajat, akan beberapa darajat. Di awal ayat tu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini di antara ayat Al-Quran yang dalam kitab-kitab sebagai dalil lebihnya orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat contoh dalam kitab Hidayatul Salikin, dalam kitab Hidayatul Salikin didatangkan kelebihan orang yang berilmu, didatangkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, mana mengangkat oleh Allah Ta'ala akan mereka-mereka yang beriman di kalangan kamu, dan mereka-mereka yang dikurniakan ilmu akan darajah-darajah kedudukan-kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ni dijadikan sebagai dalil kelebihan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam seterusnya kitab pula diambil ayat hak kita biasa baca dalam wirid solat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism. Ha, ada.
Itu ayat tu mudah sebab kita duk baca semua dalam wirid solat. Yang mana kelebihan kita baca syahidallah adalah mengkejapkan iman kita. Mengkejapkan iman kita. Telah mensaksi oleh Allah bahawa tiada Tuhan melainkan ia, melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Dan telah mensaksi oleh malaikat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Wa ulul ilmi, dan mensaksi oleh orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Tapi dalam ayat itu lepas cerita malaikat siapa? Wal malaikatu. Lepas malaikat siapa? Wa ulul ilmi, ni orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Itu hak ayat dalil lebihnya orang yang mempunyai ilmu. Kalau orang yang punya ilmu tu lebih, orang yang menuntut ilmu pun lebih. Sebab nak dikurniakan ilmu oleh Allah, kewajipan kita adalah talabul ilmi, tuntut ilmu, cari ilmu, belajar ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, tu tuntut ilmu. Itu kewajipan kita. Jadi kalaulah orang punya ilmu tu lebih di sisi Allah Taala, tuntut ilmu pun lebih lah. Jadi ayat ni di awal ni, ya fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Jadi mengangkat oleh Allah Taala akan mereka-mereka yang beriman di kalangan kamu, dan mereka-mereka yang dikurniakan ilmu akan darajah-darajah. Orang beriman pun Tuhan angkat darajah, orang yang berilmu pun Tuhan angkat darajah. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang digelar dengan turjumanul Quran. Turjumanul Quran, orang yang boleh menterjemahkan, Tuhan beri ilmu yang boleh menterjemahkan, yang boleh menghuraikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam ayat Quran ni Tuhan kata mengangkat oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang-orang yang dikurniakan ilmu akan darajah-darajah. Kemudian antara orang yang beriman dan orang yang dikurniakan ilmu, darajahnya sama? Tidak sama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hak digelar sebagai turjumanul Quran, lil ulama'i darajatun fauqa darajatil mu'minina bisab'i mi'ati darajah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memang orang beriman tu angkat darajah, orang berilmu tu angkat darajah. Tetapi kata Ibnu Abbas, bagi ulama-ulama, darajah-darajah lebih tinggi daripada darajah orang-orang beriman 700 darajah. 700 darajah. Orang beriman tinggi darajah, orang berilmu lagi tinggi. Bezanya 700 darajah. Ma baina darajataini masiratu 500 am. 700 darajah tu kata Ibnu Abbas, antara dua darajah. Pak 700 tu kan, antara satu dengan satu darajah perjalanan 500 tahun. Faham tak? Sekarang ayat sebut orang beriman tu angkat darajah, orang berilmu tu angkat darajah. Tapi tak sama. Kata Ibnu Abbas, orang yang berilmu tu angkat darajah lebih tinggi daripada beriman 700 darajah. Teka, beza. 700 ni antara satu-satu darajah. Hak 700 ni perjalanan 500 tahun. Faham tak? Sebab orang yang beriman di kalangan orang yang berilmu. Tanpa ilmu macam mana kita nak beriman? Yarfa'illahul ladzina amanu minkum, mengangkat oleh Ta'ala akan orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Orang beriman ni kalau tanpa ilmu nak beriman macam mana? Sahabat beriman kerana ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ni kita beriman kerana ilmu yang disampaikan kepada kita. Ilmu daripada Nabi yang saling disampaikan kepada kita. Jadi nak beriman ni mesti berilmu. Jadi apa beza antara allazina amanu minkum wallazina utul ilma? Apa beza antara orang yang beriman di kalangan kamu mesti berilmu,
dengan orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah. Bezanya, orang dikurniakan ilmu oleh Allah ni umpama ulama-ulama muktabar. Ilmu mereka ilmu yang meluah. Imam-imam muktabar, ulama-ulama besar, mereka boleh mengarang kitab. Ha ni, lebihlah merekanya. Kita ni, ilmu kita cukup-cukup untuk beriman, cukup-cukup untuk beramal. Mereka ulama-ulama muktabar, imam-imam muktabar tu, mereka mengarang kitab sampai ke kiamah kitab tu diguna pakai. Ha ni, orang ambil ilmu ni. Hak beza 700 darjah dengan orang yang beriman yang memang berilmu. Tapi orang beriman yang berilmu ni kodoh sendiri. Tapi tu angkat darjah ke tak tu angkat darjah? Tapi siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman yang mari daripada ilmu. Kadang-kadang orang ada berilmu. Ilmu duduk dengar. Kalau kata maghrib duduk dengar sokmo. Tapi dia belajar dah ilmu bab iman. Belajar dah ilmu akidah. Tidak. Oh ni tak ada bahagian. Sebab yarfa'illahu allazina amanu minkum. Mengangkat Allah Ta'ala akan mereka-mereka yang beriman di kalangan kamu. Orang beriman. Kalau kita belajar sekalipun, kita nak belajar bab ilmu iman, ilmu akidah, ilmu tauhid, macam mana Tuhan nak angkat darjah? Bukan. Kalau kita tidak belajar ilmu bab iman, bab tauhid, bab akidah, kalau kita alim ilmu fiqh tasawuf sekali, sekalipun semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya orang yang beriman. Didahulukan dengan ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah. Aku nak pergi kepada wallazina utul ilma. Orang yang digunakan ilmu oleh Allah macam ulama-ulama, dia boleh buka pondok-pondok. Lepas dia buka pondok, dia melahirkan orang-orang yang berilmu yang boleh mengembangkan ilmu agama Allah. Bayangkan? Macam ulama-ulama muktabar, tugu-tugu besar buka pondok. Tugu meninggal lama dah, tapi anak-anak murid dia, generasi anak murid, anak murid kepada anak murid, anak murid kepada anak murid, kadang-kadang pondok terus-terus berkembang. Kadang-kadang anak murid dia pula buka pondok lain pula. Anak murid pada anak murid buka pondok pula. Tugu mati lama dah. Tapi macam mana kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab tu kita kalulah, kita ni wawasan akhirat, kita ada cita-cita di hati kita. Anak cucu kita biar ada seorang jadi ulama besar. Ada tak kita cita-cita gitu? Kita cita apa? Biar anak kita orang CJ tinggi, gaji besar, kereta besar, bini besar. Dia nak tu je. Hatu cita-cita dia. Biar anak dia tu gaji besar, pakat besar. Ada tak cita-cita kita? Anak kita nak jadi ulama besar. Kita mengaji gitu-gitu je untuk amal sendiri. Anak kita nak apa? Anak kita ramai-ramai tu tengok hok mana hok nampak minat ke agama. Hok ni kita nak tupu biar jadi ulama besar. Biar masuk dalam golongan wallazina utul ilma ni. Mereka dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, dah kita boleh ilmu, mari daripada siapa? Orang belajar ilmu agama. Kita tak belajar ilmu agama dah. Anak kita pun, kita dah sudah belajar ilmu agama. Jadi kalau anak kita tu pakat besar, gaji besar, bukan kata agama kita, dunia kita pun belum tentu dibagi manfaat. Dunia kita pun tentu dia bagi manfaat. Dan dia pakat besar, gaji besar, bini pula pakat besar, gaji besar, duduk ni KL ni, kita yang terlantar di rumah ni, siapa nak cari kita? Atas dunia pun tak boleh bagi manfaat kita ni. Bulanan dia boleh bagi besar, kita ada pecing sendiri dah . Tak perlu pada hot bulan hot, dia beri kita pun . Atas dunia pun kita tak dapat manfaat. Lepas dia mati, atas dunia pun tak dapat bagi manfaat. Kita pergi duduklah dengan dia KL. Pagi dia keluar dah. Lepas tu kita duduk dengan siapa? Duduk dengan bibi Indonesia. Hak cakap dia pun kita tak pun nak faham molek. Atau keling-keling kita tengok tu je lah. Atas dunia pun . Tapi kalau kita, anak kita, wallazina utul ilma ni guna.
ada tak cita-cita kita seumpama itu? Kita anak ramai, cucu ramai, tapi ada tak hak ikut jalan biar jadi ulama besar, duk pondok ngaji betul benar 20 tahun 30 tahun balik buka pondok? Tak ada langsung tu tau. Tak ada langsung. Hei, duk pondok nak makan gapa? Timbul gitu pula. Nak makan gapa? Tanya saya makan gapa? Ni gemuk dah ni, makan gapa apa? Dulu kurus je, ini jadi gemuk dah pula ni. Makan gapa tanya? Makan gapa? Makan besi je. Besi ke kayu ke? Ikut dang nak makan. Bayangkan kalau anak kita jadi ulama besar, buka pondok, dia menyampaikan ilmu agama, orang beramal dengan ilmu agama, dia berpanjangan. Kita dalam kubur tu pahala berpanjangan. Dalam kubur tu pahala berpanjangan. Walaupun kita tak masuk dalam wallazina utul ilma, kita masuk dalam allazina amanu minkum. Hati kita nak. Kawan-kawan kita ni, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Hati kita nak. Orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Wallazina utul ilma ni hak tahu ilmu hak luah-luah-luah, hak boleh mengembangkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tak apa dah. Kita mati dalam keadaan orang yang beriman, anak kita di kalangan orang yang berilmu, di menyampaikan ilmu agama, kita pahala berpanjangan dalam kubur. Hak dunia, ilmu dunia sementara atas dunia itu pun sekejap saja, itu pun belum tentu lagi kita dia bagi manfaat kepada kita dengan dunia yang ada pada mereka. Kita nak bangga kok mana? Bangga, 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 duduk duduk kelik-kelik dua orang. Mu tengok aku, aku tengok mu. Ya. Aku tengok mu, tengok mu. Mu puas jemu ni. Tengok tula dia kata. Alamak duduk baloh je. Tinggi-tinggi noh, gi noh, jaga-jaga cucu dia kau lupa. Jaga cucu. Anak beranak, natu beranak, jaga cucu. Ha gitu jelah. Akhirnya kita mati. Nak jadi tu imam semayang mayat pun dok. Nak jadi tu imam semayang mayat je dok. Siapa jadi tu imam semayang mayat? Orang lain. Mana anak lelaki kita? Ada. Kerana kita tengok orang-orang mati dah. Kita nak gitu. Ni hak Tuhan taruh ketinggian kebesaran bagi ulama. Ha ni kita nak ni ya. Ha, kita kodoh kita. Belajar kodoh-kodoh kita. Beriman molek. Beramal soleh zahir batin molek. Ha. Mati dalam iman mudah-mudahan. Ha, kemudian waladun salihun. Waladun salihun pula di kalangan orang-orang yang berilmu. Bahagialah kalau ada seumpama ni. Kita ni biar agak ada agak niat. Ada agak cita-cita. Ada niat, ada cita-cita. Jadi kata Abu Hanifah, orang yang dikurniakan ketinggian dan kebesaran adalah orang yang berilmu ulama.